Salam jumpa Hobis Robot, saya bawakan dasar pemrograman robot. Ya, kita pakai Arduino yang komplit dengan konektor GPIO nya, driver motor 1 ampere ini L298 ya. Ya, dengan kendali 2 motor ya. Ini Arduino Uno nya yang bagus. Kita pasang luarannya untuk mengendalikan driver motor, keluaran dari driver motor ke 2 motor DC gearbox. Ini kodenya, intinya kita buat beberapa pin input output sebagai output untuk mengendalikan gerak motor. Berikutnya nanti bisa pakai sensor jarak kayak yang tadi tuh, HSR04 atau 05 ya, untuk sensor jarak. Ini kita inisialisasi beberapa pin sebagai output, lalu ya tiap motornya butuh 3 input enable, motor 1, motor 2 ya. Jadi kalau 2 motor berarti 6 pin kita set ya. Jadi dengan mengatur on off on off nya dia bisa bergerak maju mundur seperti ini ya. Silakan dicoba ya, miliki motor-motor DC gearbox, body robot, Arduino nya sensor jarak, dan lain-lainnya. Terima kasih.